Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 16 besar India Open 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Denmark, Rasmus Kejair, Frederik Sogat, dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-17, dalam durasi 57 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Fajar Rian akan melawan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Di babak 16 besar tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 21-8 dan 21-17 dalam durasi 46 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Ginting akan melawan Lee Cheuk-yu. Jonathan Christie harus kalah dari pemain Malaysia, Lee Zijia, dengan skor 15-21 dan 13-21 dalam durasi 46 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari pemain Singapura, Yeo Jiamin, dengan skor 23-25 dan 14-21 dalam durasi 40 menit. Dan di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chia Xin, dengan skor 21-10, 10-21, dan 16-21, dalam durasi 52 menit.